Luis RTKP. Siap. Papa Nam. Setelah dari lokasi Bukit Cengkeh, tim Jaguar melanjutkan patroli ke arah Sukma Jaya. Saya temukan beberapa anak sedang nongkrong. Kaget doang. Ini ngapain di sini? Hah? Iya. Di bawah, aja. Ada suratnya? Ada suratnya nggak? Di rumah. Ya, nanti motor begini nanti ambil di Polres ya. Patut saya curigai karena jam sudah jam 4 pagi. Anak-anak itu masih dengan kegiatan nongkrong. Kamu jam segini kok masih amen? Tidur. Dan mau tidur? Iya. Di mana? Di sini, tukang ojek. Tukang ngecek, tidurmu di tukang ngecek situ? Iya. Hah? Udah, tiba-tiba. Di perkel aja, perkel dulu. Ini ditemukan bawa sajam ini. Baju lurit ini, baju lurit. Tuh, tuh. Kamu apa? Kamu... Sama saya, Pak. Duh. Saya tadi kan lewat jalan. Masa? Kamu? Oke, oke, oke. Siapa aja? Siapa yang bawa ini? Siapa aja? Ayo, hal-hal seperti inilah target operasi tim Jaguar. Itu teman lu tuh? Hah? Teman kamu tuh? Enggak. Pak, nyaut saya. Hah? Bukan kalian nongkrong, Pak. Demi Allah, baru, Pak. Kamu lupa saya. Eh, buat apa lu? Pak, kalau apa? Kamu repay, Mas. Teman-temannya yang ada di seberang tersebut ternyata mereka adalah gengnya. Bang, kegiatan anak-anak tahu nggak? Eh, lo itu bawa ada sajam itu? Eh, kapan datangnya, jam berapa? Baru nyampe. Itu ada celurit itu. Itu apa anak-anak kriminal, jangan-jangan ini nyegat-nyegat di jalan ngerampas begal kan? Nggak ada, Bang, nggak ada yang di sini. Itu apa di situ? Pos ojek diamankan ya, Bang ya? Dari anak-anak begitu ya, jangan dibiarin anak-anak begitu dikumpul-kumpul di sini. Saat itu juga saya perintahkan untuk memeriksa teman-temannya tersebut, dan ternyata masih kita temukan satu celurit kembali, berikut satu besi. Ini sajam yang dibawa Madian ini. Ini bisa untuk dia berantem dengan kelompok yang lain, atau dia bisa melakukan kejahatan. Di jalanan bisa dia merampas barang seseorang, bisa terjadi. Kamu masih ingat nggak? Ini masih inget nggak, Dan? Kode, Dan. Tali sepatu hijau, Dan. Apakah ini bentuk-bentuk dari ciri-ciri kejahatan yang dia lakukan atau untuk digunakan hal-hal yang lain? Kalau inget trennya begal ini, ciri khasnya ini dia. Gespernya pakai tali sepatu, kodenya. Ini mau kamu? Ini. Coba keluar semuanya. Keluarin. Selipannya semuanya, selipannya, isinya semuanya. Coba keluar semuanya. Coba buka. Ini apa ini? Bisa coba keluar. Di mana? Di pinggang. Pinggang ini. Brekelnya. Oh, Mas Arki. Wah, ini nih. Ya ayo mustaqin. Alat itu digunakan untuk apa? Untuk kejahatan atau untuk yang lainnya? Mereka saya bawa ke Polsek Sukma Jaya. Kamu masuk mobil. Kamu apa kegiatannya? Hah? Kamu ngerampas motor ya? Ada, Pak. Hah? Sudah duduk di situ. Hah? Apa kegiatanmu, ha? Yang ini yang bawa itu kan? Kan celurit itu udah di pinggangmu. Nah, pun jelas di pinggang dia kok kamu. Kamu buletin punya temanmu. Ini barang di pinggangmu. Nggak masuk akal kalau kamu cerita kayak begitu. Karena undang-undang darurat kamu. Udah 5 tahun nggak apa-apa. Kamu bulet aja dari punya temanku. Jelas di pinggangmu kok. Untuk apa? Saya tanya untuk apa? Kalau ini jelas sudah punyamu. Cuma saya tanya untuk apa? Untuk jaga-jaga, Pak. Nggak apa-apa. Itu aja. Oh, untuk jaga-jaga, Pak. Karena di luar itu rawan, Pak.
banyak pencoleng atau perampok, Pak. Begitu. Bulesin punya temen dong di pinggangmu gitu, Pak. Dugaan kami bahwa mereka akan bisa melakukan kejahatan jalanan atau juga melakukan tawuran. Kertas itu apa? Apa? Oh, itu rafal untuk supaya supaya kebal. Ya begini. Yang kita tangkap sering kita temukan ada model kayak model-model rapalan atau jimat itu. Terus talimu tadi itu untuk apa tali? Dikit Gasper. Coba itu tadi kamu pakai itu memang kendor apa enggak? Iya, bisa jadi ini buat jirat. Ya. Banyak kemungkinan ini ya, banyak kemungkinan. Ini bisa melakukan kejahatan. Ya, bisa dia pelaku tawuran terus ini teman-temannya pada pakai tali warna apa warna sama seperti itu. Jadi ini banyak banyak kemungkinan anak ini bisa pelaku kejahatan. Kalau saya dugaan saya ini pelaku kejahatan. Sudah tidak zaman lagi untuk mengunggulkan diri, membentuk geng dengan melakukan tawuran. Saatnya sekarang harusnya mengunggulkan diri dalam hal-hal yang prestasi, berkarya dengan hal-hal yang positif. Dia salahnya sendiri nggak punya SIM. Terus kalau nggak ditilang diapain? Bapak, ini bapak jangan dong, jangan. Namanya siapa? Coba SIM-nya. Loh, kenapa ketawa? Udah, gini aja, saya tilang, selesai langsung pulang. Bapak sih nggak mau ditilang. Loh, ya namanya pelanggaran harus ditilang kalau kamu nggak mau ditilang. Hati saya aja. Hah? Tilang hati? Apa ini tilang hati? Udah, ntar kalau main-main malah saya tahan motornya loh. Meluncur ke TKP. Siap, 86.